Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak bosan-bosan. Nah, ya ini Agam dan Aspik. Tak bosan-bosan kita untuk mengunjungi tempat-tempat wisata-wisata yang lagi viral. Ayo terus. Dan ini Agam Aspik sekarang berada di daerah Dieng. Wisata alam. Dan ini mau ke tempat wisata yang lagi viral dan ramai sekali dikunjungi, bukan hanya wisatawan lokal, tapi juga wisatawan asing juga banyak yang mengunjungi tempat ini. Ini namanya adalah Batu Pandang Ratapan Angin. Ini di sini nih parkirannya juga ramai sekali ini. Ini banyak banget pengunjung yang lagi pada kesini. Dan ini Mas Agam dan Aspik mulai masuk ini. Dan kita akan membeli karcis dulu. Dan setelah kita membeli karcis masuk, kita akan mulai menyusuri tempat ini. Ini dari sini pun sudah nampak rame dan kita sudah mulai nanjak. Ini lokasinya cukup tinggi, jadi kita harus memanjat tangga satu demi satu ini. Mas Agam dan Aspik mulai berjalan naik ke atas. Ayo terus ikuti kami untuk bisa naik ke atas. Di atas juga ceritanya ini pemandangannya sangat indah sekali. Dan ini ibu-ibu pun dari ke atas ini sudah pada turun. Ini ramai sekali ini. Ini lokasinya berada di Dieng di atas Telaga Warna. Ini Telaga Warna dari sini ini kelihatan sekali. Ini bagi yang sudah pernah ke Dieng, sudah pernah ke tempat ini apa belum ini? Yuk balik aja. Nah, ini Agam dan Aspik mau mencoba spot yang pertama ini dari saya. Ini juga untuk foto, katanya bagus sekali. Ini banyak sekali yang lagi pada foto di sini. Ini, nah, ini ada yang cowok, cewek, semuanya ini pengen selfie di sini. Ini tuh kelihatan kan telaga warnanya dari sini. Juga pemandangan dan wisata Dieng pun dari sini kelihatan. Ini giliran Agam dan Aspik yang mencoba spot foto ini. Nah, ini indah sekali bukan dari sini. Ayo ikuti terus kita untuk mencoba yang lainnya ini. Tetap kita akan naik lagi ini. Dan bagi yang kesini tidak bawa bekal, jangan khawatir karena di sini juga banyak sekali warung dan aneka jajan, jadi jangan khawatir. Dan di tengah-tengah sini juga terdapat musola, toilet juga lengkap. Nah, ini ada tulisannya guys, Batu Pandang Ratapan Angin. Ini lagi buat selfie atau buat foto ini para pengunjung. Dan ini juga ada pohon jodoh. Siapa yang pengen dapat jodoh mungkin bisa ke sini, siapa tahu dapat jodoh di wisata ini. Ini akan merasa speak tetap lanjut naik ke atas guys. Wow, di sini juga sudah kelihatan ya, tinggi sekali, ya. Sekali ini bebatuannya pun sangat indah ya. Ini kita mau naik lagi.
Nah ini bapak-bapak ibu pun dari atas ini. Ini walaupun kelihatannya tinggi sekali tapi tetap nyaman, ini kita tidak merasa lelah. Mungkin karena spotnya di sini indah-indah sekali guys. Jadi bagi pengunjung yang kendieng kak nggak tidak mampir ke sini rugi dong. Wow wow wow, akhirnya Gamdan Aspik nyampe ini di sisi ini. Wah, rasa lelahnya terbayarkan dengan keindahan alam di sini. Ini indah sekali nih, Dieng juga kelihatan dari sini, telaga warnanya juga kelihatan, wisata-wisata lain juga kelihatan. Ayo kita naik lebih tinggi lagi, kita lagi naik ke jembatan untuk menaiki lagi. Itu di atas juga ramai, itu lagi buat foto-foto. Ini di sini wisata itu di bawah itu wisatanya cukup luas ini. Nah ini sekarang Mas Agam dan Aspik sudah berada di puncak guys. Terus ikuti channel kami, jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.